Hai, selamat petang. Jumpa kembali kita dalam channel saya, Ken AC. Oke, pada petang ini saya ingin memasak asam pedas ikan sardin. Masak asam pedas lemak cili api. Oke, guys. Mari saya tunjukkan bahan-bahannya. Oke, di sini kita perlukan ikan sardin yang telah kita rendam dengan asam jawa tadi untuk menghilangkan bau hanyi. Okey, santan kotak, kita perlukan santan kotak, daun kari, serbuk kari dan serbuk kunyit. Okey, kita ada bawang merah, bawang putih dan halia serta belacan, cili, tidak lupa cili. Kita ada perasa, ajinomoto dan garam. Okey, bahan-bahan ini kita akan blender nanti. Okay guys, stay tune. Okay, kita blender deh guys. Okay guys, mula-mula kita hidupkan api. Tunggu periuk kita panas. Okay guys. Lahankan api dengan kelapa besar. Oke, kita boleh masukkan bahan yang telah kita kisar tadi. Kacau, tunggu dia mendidih. Tunggu dia mendidih guys, baru kita masukkan ikan kita nanti. Berapa minit guys? Oke. Okay. Okay guys, bahan-bahan kita telah mendidih, kita boleh masukkan ikan. Kita kaca-kaca dulu guys. Kita boleh masukkan sedikit air guys.
Ya guys, tunggu ikan kita sudah masak, nanti baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Kita boleh masukkan serbuk kari dan kunyit serta serai yang telah kita titik tadi. Kacau lagi guys. Boleh masukkan daun kari. Kacau lagi guys. Tunggu beberapa minit, kita akan masukkan santan. Okay guys, kita boleh masukkan garam, gula-gula, maaf ya, untuk mengurangkan kepedasan. Dan seterusnya kita boleh masukkan santan. Kacau guys, cantik kita punya kuah. Boleh masukkan garam dan Ajinomoto. Kali ini kita tidak gunakan ubi kentang ya guys.
Okay guys, kita tunggu beberapa minit. Masaklah ikan kita. Okay guys, ikan kita sudah masak. Kita akan padamkan api dan kita akan hidangkan. Okay guys, ini ikan yang kita masak asam pedas berlemak. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment and share channel saya, Ken AC. Okay, selamat menjamu selera.